pulang aja lo. Hah? Oh, main belakang kok. Oh, tidak bisa. Wah, hipnotis deh. Bahaya udah kalau main-main hipnotis. Sini, sini. You, you, karep. Mundur. Ada apa ini? Dalang belum buka acara berantem aja. Ini kan ceritanya perang. Perang ya? Ntar dong, saya kan buka acara dulu. Cina sama Mongol. Hah? Cina sama Mongol. Mongol. Yang makanan. Hah? Yang makanan. Itu ongol-ongol. Ntar dulu berantemnya. Sabar. Jangan emosi. Kalian tidak tahu siapa saya. Siapa? Saya guru besar. Guru besar apaan kayak orang gila begini? Ceritanya pulang tapal, Le. Karena lo ribut, gue turun gunung. Kamu Didi Kempot ya? Neng stasiun balapan. Neng stasiun balapan. Neng stasiun balapan. Duh, kan? Saya Didi Kenyot, Pak. Oh, Didi Kenyot. Kan gila. Mana anak buah kamu? Ini tuh banyak. Maju ke sini. Udah suruh maju. Maju. Satu-satu. Sini. Mundur. Tuan, Ren, lu naik-naikin. Berat tau.
Maju. Maka jangan berantem udah. Kita mulai acara. Ini apa ya? Ada orang gila. Kayak orang gila yang ditomang itu. Ya udahlah, saya mau ngasih tahu nih buat pemirsa. Capek deh. Iya. Ngap. Lu gimana mainnya lu? Gua aja ngap banget. Masih muda, kalau ini mah masih kuat. Oh iya. Situ udah tua, Pan. Sini lah. Hah? Iya, ini. Istirahat dulu ya. Pemirsa istirahat dulu ah. Iya. Yeah. Capek. Nggak biasa action, action. Untuk pemirsa yang punya foto barengan dengan para wayang kita ini, jangan kemana-mana, masih belum pas mantap. Saya kirain pas mantap. Lek, lu yang gak ngos-ngosan ya. Kirim gambarnya. Oh, buat pemirsa, nanti kita akan mengadakan pengiriman gambar. Ya. Jadi, mengirimkan sebuah gambar yang di... Gambar foto bareng sama pemain OPJ. Ya. Kirimnya kemana? Ke website kita www. Twitter ke opj.trans7@ymail.com. Dan juga ke @opjtrans7 Twitternya. Ya. Okay. Kirimkan sebanyak-banyaknya. Gambarnya sudah dikirim, akan kita tayangkan. Ya. Okay. Jangan kemana-mana. Entar blok. sini pada kumpul. Oke, untuk para pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kita bercerita tentang dinasti Ming dan dinasti Mi. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cerita kita malam hari ini. Tunggu dulu, ini siapa dulu? Main ngomong-ngomong. Sun Gokong. Sun Gokong. Pakaian begini kan udah jelas. Siapa? Bang Haji. Oh. Ayo, Bang Haji Bodong ngomong. Saya mendengar di sini tadi ada ribut-ribut. Ada tadi perang antara Cina sama Mongol, Pak Haji. Sungguh terlalu. Tapi ceritanya soalnya perang, Pak Haji. Ya. Oh, perang? Kalau begitu, lanjutkan. Tadi pemirsa di rumah sudah menyaksikan awal pertama opera Pan Java ada gambar apa? Anak-anak, temboki Cina. Ya, di situ masuk ke dalam cerita kita. Karena hari ini opera Pan Java akan membawakan sebuah cerita yang berjudul... Apa, Bro? Susahnya bikin tembok Cina. Bagaimanakah ceritanya? Pak, nyanyi dulu, Pak Haji. Oke, satu lagu untuk Anda semuanya. Cek. Ya, nanya sama saya. Cek. Pak Haji biasa sama soneta, Pak. Musiknya ganti dong. Masa Bang Haji lagu Cina, bagaimana? Nah. Bang Haji mau nyanyi, Bang Haji. Masa Bang Haji lagunya Cina? Tanjidar. Lagu apa? Sebelum kita perang, Pak Haji, tolonglah beli hiburan buat kita-kita. Okay. Para prajurit. Thank you.
sebuah lagu untuk Anda. Pak Haji, ya? Nontonnya gak enak banget begini, Pak Haji. Pak Haji di depan dong, situ. Situ, Pak Haji. Sebelum saya bernyanyi, boleh saya bertanya? Oh, boleh. Ada yang kurang dari kamu? Apa? Hidung. Aduh. Masa bulan haji nyela-nyela orang? Masya Allah, saya lupa. Saya hilang. Okay. Ini bukan gak ada hidungnya, Pak Haji. Kenapa? Pesek, biar puas, Pak Haji. Saya... Ini nanya apa? Ya? Ini nanya apa? Biasa masalah perang. Oke. Perdebatan. Wah, dia matok nih. Oke, musik. Bagaimanakah ceritanya? Kita akan lihat lagi susahnya bangun tembok Cina. Tetapi berapa jam lagi? Ya. Cina kalah melawan Mongol. Sehingga Kaisar Qin Shi Huang membuat atau meneruskan pembuatan tembok Cina yang terlantar untuk menanggulangi penyerang dari Mongol. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Main. Hah? Main. Ceritanya gue udah terkapar. Jadi habis perang sama Mongolia. Bentar. Yang jadi pertanyaan saya, kapar selam apa kapar terbang? Itu kapal, Dalang. Oh. Ceritanya gue habis dihajar sama Mongolia. Terus? Iya, gue minta pertolongan sama Christian. Christian lagi tanding. Udah kelihatan lu babak belur dihajar sama Mongol. Hah? Tuh, hidung aja melesek. Masuk, Kaisar. Oh, itu orang itu hati dia. 都是我点酒，我得了一个安心啊！好，我到啊，我上马上。我的弟兄，多少我喊的可好？好呀！都进去，都进去了。放你马，那。 Tolongan Abdi. Abdi. Apa kowe? Abdi dihajar pepeakanku. Mongolia digulung Abdi sumpah. Kowe panglima perang. Oh bodoh. Nung cewek apa cowok? Cowok. Kayak kumis. Lu kayak lele dumbo apa gitu? Coba 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 lihat. Malah kayak Edi Silito enggak milih. Saya habis diserang sama Mongol. Bodoh sekali kamu. Dari tadi bodoh-bodoh dulu. Kamu ini sebagai panglima perang sampai kalah sama Mongol. Percuma saya ngangkat kamu sebagai panglima perang. Oh, sawo lo. Saya sekarang sudah tidak jadi panglima lagi. Oh, aku sudah jadi pang-6 sekarang. Dulu kan pang-4. Pang-5, pang-6. Kenapa kamu bisa terkapar-kapar? Besok aku mau jadi anak pang. Pangkalan ojek maksudnya. Aku kalah, dia ilmunya tinggi. Memalukan kamu. Hah, tua. Emosi, emosi. Emosi begitu amat. Terus bagaimana kamu menghadapi Mongol sampai kalah, sampai terkapar-kapar? Ya tuh, ingat orangnya bingung, ingat orangnya kumaha tuh. Bingung, atuh dah. Teh kumaha ngelawan itu lobaan pisan tadi tuh, nak. Eh, yang kowe kalah, kutunya kowe gak bawa senjata. Gak tepi karo Mongol.
Nges, mau senjata itu anger wele. Coba, apa artinya? Gak ngerti. Gua udah pernah ngerti apa artinya, aku ngomong apa mau. Aku mau ngomong apa ya? Ya ngomong apa-apa. Anjing, cuhut, siahat, siahat. Nun kan dia punten. Kakak, Pak Isan. Nun kan dia punten, Nusa Tengah Tengah. Apa kenapa? Punten, Isan. Sogoy, tuan, sogoy. Punten, punten, punten. Maaf, Kaisar, saya tidak tahu. Panglima tidak ada kata maaf. Ya tidak tahu saya. Sebagai panglima perang, maaf itu tidak ada. Kamu harus maju melawan. Apaan sih lo? Cie, cie. Pulang, pulang, pulang. Mau nonton, cie, cie. Pulang no, mak nyusul no. Kakak saya. Kakak saya maksa pingin... Punya nonton ini opera panjang, Pak. Terus gimana ini pembangunan tembok Cina ini? Ya makanya ini kita lagi memperhitungkan secara metafisika dan juga antropologi. Jadi pembuatan benteng itu tidak segawaya. Jadi tidak sembarangan. Ngomong Sunda menang. Tidak sembarangan. Segawaya itu kan bahasa Cina. Nggak ngerti lu. Ni hao. Ni hao ma. Ni hao. Ha ma. Ini sih. Puyau, puyau. Coba lihat. Asli kan nih? Asli. Asli. Tiong pet. Iya. Tiong pet. Tiong pet apa artinya? Cikal bakalnya iPad. Oh. Cikal bakalnya iPad. Perasaan ini rebana ya. Kok bisa tiong pet? Di mata lu. Ini rebana. Kalau iPad kan yang touch screen itu kan. Ini yang ini kan screen. Ini yang buat marawis begini. Tahan. Perdana Menteri Sekak. Oh ini Perdana Menteri. Menteri Sekak. Kalau dia Perdana Menteri Sekak, aku Perdana Menteri Ateng dong. Perdana udah tahu mereka ditanya. Lisi. 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 Lising. Lising mana? Lising di mana dia tahu? Ini ngomong apa? Lisi. 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 Oh iya, saya juga lisi lah. Sama orangnya ikut. Saya hari ini lagi kecewa sama panglima perang. Ya betul. Betul dia. Kamu itu. Hah? Kok betul-betul? Memang tipe seperti ini mengecewakan. Betul, emang betul. Sungguh mengecewakan. Aduh, saya bisa mengecewakan begini ya. Iya lah. Hebat saya. Mengecewakan kok hebat. Perdana Menteri, mohon maaf saya tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Karena saya lagi sariawan untuk ini. Jadi saya tidak bisa melawan para Mongol. Salah. Salah? Sekarang udah malam, sari wengi bukan sariawan. Punya Perdana Menteri goblok. Makanya itu. Saya... Makanya kalah. Lagi sari peting. Masuk, ini tutup peti. Oh itu peti. Ini peti. Oh peti. Wengi wong Jawa, peti nge Sunda. Oh, Jawane loro, kowe Sunda siji. Tangan Dani Mas. Ora iso. Lima. Wes tangan Dani Mas. Wes kowe nek ngadepi wong blesek kuwi. Dewe ora ngerti wae diomongi apa wae, ora ngerti ngomong Jawa wae, Mas. Oh, iya. Ini ngomong kali lagi gua kutuk janda 4 kali lho. Kenapa, Pak? Mau laporan. Siapa? Saya. Yang mau laporan siapa? Saya, Pak. Ama?
Siapa? Berarti situ yang laporan sama saya. Kaisar. Terus Kaisar. Yang dilaporkan siapa? Saya. Harus jelas. Harus jelas. Bapak mau laporan? Saya datang ke kemari. Mau laporan? Lapor. Mau. Bentar lu. Bener kalau mau ini, lapor. Ini Pak RT yang takut bini tuh. Yeah. Iya. Lihat aja celana sama topinya aja pink. Tapi bener kalau mau lapor? Iya mau laporan katanya. Membawa map gini memang harus lapor RT RW. Nggak tahu nih. Nih. Coba Pak kalau mau laporan pakai mic. Biasanya kalau di KUA begitu kan. Oke, yang mau dinikahkan siapa Pak? Hah? Yang mau dinikahkan? Ini Pak. Oh. Ayo, sini. Mau dikawinin? Ya. Lu kebangetan, Le. Ini nih. Gua mau dikawinin sama badak. Mau laporan apa, Pak? Jadi gini. Iya. Saya nih, alhamdulillah sekali, Pak. Bentar dulu, nyalain dulu dong. Udah? Udah nyala? Norai, mic di orang nggak bisa. Udah ada. Udah. Cek. Lu ngomongnya sini deh, clip on gue, ngomong. Ya. Jadi maksud kedatangan bapak ini mau laporan apa? Saya kemari mau laporan Pak. Yang mau dilaporkan sama bapak apa? Alhamdulillah Pak. Di kampung saya itu ada kerusuhan Pak. Oh, di kampungnya pada kerusuhan. Gantian kliponnya sini gantian. Oh, ya. Alhamdulillah Pak. Di kampung saya ada. Lu makan apa sih? Masa bau sangit? Makan apa sih? Emang bau sangit. Bentar lu. Kelihatannya kamu menangis. Kelihatannya kamu bersedih. Apa yang akan kamu laporkan? Jadi begini. Coba aja dulu ini udah belum? Udah. Belum. Oh, udah. Tes. Dituang dulu di sini tak air matanya. Udah. Wah. Air matanya berbentuk kristal. Hah? Wah, berubah jadi Kristen tuh. Apa yang akan kamu laporkan? Mau laporan apa? Tolong. Bukan. Ini yang biasa digunakan oleh bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Hah? Udah sekarang gimana Perdana Menteri? Jadi supaya tidak kalah. Tidak, jadi berapa kata? Tidak goblok seperti dia. Ya. Itu Kaisar harus bikin lagi tembok. Ini temboknya udah ambrol. Sabun. Bangun sabun. Lagi. Bukan. Bata. Bukan. Masih belum ketemu nih jawabannya. Apa nih? Bikin tembok kan bata. Sampai jalan yang keluar. Malah kuis-kuisan. Masukin koin. Habis beli koin. Apa, ayo. Apa? Ha
Pak. Ini siapa, Pak? Woi. Mas, Mas. Mas. Sebentar, Bang. Ngapa pada nangis? Sama ikutin dia, Pak. Ada kuburan sama nangis, Pak. Dia nangis. Main nangis saja. Ini punya anak nih beranak. Ya. Mati, saya kubur di sini. Oh, ternyata anak singa. Ayo, ayo, ayo. Ini melaporkan, melaporkan di sini. Kuburan orang anak singa, gimana sih? Ayo, ayo. Apa maksud kamu? Saya mau laporan, Bu. Halo. Ya. Bapak bawa roti. Pengen akan le, pengen akan le. Bapak nggak beli elek, beli roti totan. Elek acang, elek acang. Maksudnya selek acang. Udah ya, lapor, lapor. Nanti Kaisar minta pendapat dari Perdana Menteri. Ayo, ayo, ayo. Ayo, bagaimana pendapat Perdana Menteri? Perdana Menteri. Belum lapor dulu. Lapor dulu. Ini di kampung saya ada kerusukan. Kerusuhan. Kerusuhan. Di mana? Di kampung saya. Ngapain? Lagi tahajud aja. Ada tahajud di hutan begini. Wah, ini bahaya ini. Mongolia mengadakan kerusuhan kembali. Dia ngikut-ngikut kayak demsir aja kerusuhan. Kamu sebagai panglima perang gimana? Saya akan mempersiapkan semuanya untuk membantu mereka. Dan kamu gimana, Perdana Menteri? Shh, Anda kamu, Kaisar manggil Perdana Menteri itu harus hormat. I'm sorry. Halo. Supaya. Saya. Apalagi? Enggak. Pengen kita jorokin. Susah. Pengen kita jorokin anggota DPR. Bisa kena tatip. Ayo, di sini Perdana Menteri kasih usulan dulu. Jadi supaya orang Mongol. Supaya. Memang harus dibangun tembok. Tahu nggak gunanya tembok? Apa? Supaya orangnya nggak mongol-mongol. Oh, nongol. Nongol. Itu mongol. Plesetan, Bay. Nongol. Nongolia. Ya. Busapnya pakai apa, Nek? Baiklah. Hei, nanti. Apa sih? Nanti asah. Aku akan membantu. Asah apaan? Nanti akan membantu. Ya. Hei, apa? Bawa anyir. Aduh, udah. Perdana Menteri memberikan usul untuk meneruskan pembangunan tembok Cina. Dan kita minta kepada. Dong, sini. Apa? Dan kita minta untuk pemirsa di rumah silakan kirimkan foto bersama para wayang, kirimkan ke email kita, nanti akan kita tayangkan. Emailnya apa? Hah? OVJ_trans. Saya kira pas mantap. Pas mantap. Itu dot Twitter. Di sini mau nutup dulu, menutup, nutup. Lah ya, dot. Oh. OVJ.trans7@ymail.com akan kita tayangkan gambarnya. Makanya sekarang tutup gantian. Tutup. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Gak. Malah ketawa. Yang tegas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Wah, itu kan? Iya, iya. Ayo. Enggak. Ya. Jangan, jangan.
Istana tetap di Obrolan Jamalan. Usulan Perdana Menteri Li Si, Kaisar Qin Shi Huang pun menyuruh panglima perangnya yaitu Cui Lan Seng untuk meneruskan pembangunan tembok Cina menanggulangi penyerangan dari Mongol. Hal tersebut terdengar sampai ke telinga Raja Mongol yang bermaksud untuk menyerang mereka. Langsung saja kita ke Mongol, kita lihat mereka di TKP. Ingin dalang, ingin. Aduh, enggak ah, saya tahu itu tipuan. Ada cewek nih. Cewek pakai kak, cewek. Iya dong. Cewek aja cewek. Iya ada cewek. Burung gelatik jidatnya lebar. Artinya? Hai cantik, apa kabar? Kenalin. Andre mungkinkah? Mungkinkah itu apa ya? Hah? Mungkinkah itu apa? Itu lagu. Oh, tahu. Udah nggak usah dibahas, nggak usah. Takut ya? Takut ketahuan ya? Enggak. Kamu sendirian aja. Kelihatannya sih sendirian. Kalau nggak salah, bapak kamu tukang bikin kopi ya? Kok Mas tahu sih? Apa? Kok Mas tahu? Karena kau telah menyeduh-nyeduh hatiku. Ibu kamu maling ya? Kok Mas tahu sih? Karena kau telah mencuri hatiku. Gak ada yang lain ya? Mama kamu dulu sebelum maling pernah jadi babysitter ya? Kok gak enak sih ibuku dari tadi maling babysitter? Ya bener kan? Kok tahu sih Mas? Karena kau telah menyebok-nyebok hatiku. Apa-apaan? Apa-apaan ini? Kan babysitter. Babysitter kan suka nyepokin anak bayi. Bukan masalah itu. Kamu itu bapaknya dia. Baca cerita. Masa jadi bapaknya dia? Bapaknya. Lebih cocok jadi istrinya aja deh. Saya kan udah pas kalau begini. Saya kayak Mbak Empit. Dia kayak... Kalau bukan kayak Mbak Emprit, Mbak Kerupuk. Bapak mana? Wah. Mulai. Apaan tuh? Action. Oh, action. Oh. Action. Dari buka ditutup. Oh iya, dari buka. Dari buka ya? Ya. Buka nih? Ya. Marah gak? Buka semuanya. Buka. Action. Action. Ya, kita buka. Action. Bapak mengeluhkan bagaimana mau menyerang Cina kalau mereka membangun tembok Cina. Anakku. Bapak lu. Ya. Saya namanya Raja kan. Berdua. Saya udah punya ilmu meringankan tubuh. Anakku. Iya, ini aduh, Bapak habis makan belepotan banget sih. Malu-maluin. Iya, tadi aku habis diuapin sama Mama. Aku habis menyerang Cina kemarin. Terus? Cuman tidak berhasil. Sekarang aku akan menyerang untuk yang kedua kalinya. Apakah Anda sebagai anakku mempunyai usul? Usul kalau kemarin kalah berarti sekarang kita harus merubah strategi. Mungkin kalau kemarin strateginya pakai 4-4-2, sekarang bisa pakai 4-4-3 mungkin ya. Wah, kita kayak main bola dong. Siapa kamu? Kamu jahat banget sih. Aku gak suka. Kenapa kamu dekat-dekat sama wanita lain setelah kamu renggut semuanya dari aku? Diam. Waljina. Lu ngapain kerupuk pangsit? Ceritanya apa? Ini anaknya.
Gua tuh raja, tau gak? Lu tuh gak bohong tau ya. Lu tuh tau gak jiwa tau gak? Bill, please, gua tau kali kalau lu raja. Tapi... Kedulangan sama cewek lain, sebentar hati gue emang. Ceritanya. Ayo, mulai. Laporan. Rambut lu kenapa begitu? Rambut lu kenapa begitu? Tadinya nyatu. Terus kenapa begitu? Kena tombak, tebelah dua. Ada apa kamu kemari? Raja, ubannya lucu. Ini bukan uban. Oh, bukan? Ini wig. Wig aja. Wig apaan? Ini wig. Mau diartikan? Hah? Mau diartikan? Ini ada teksnya di sini. Oh, ya udah. Bagus. Okay. Kata wasi no mau tung tung pom pom lang tang tang. Gua laporan tawa aja. Ada bahasa Cina tang 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 mana kok terjemahnya dah. Nih. Mau sing sen to mau tang tang tang. Yang mulia. Pendek amat. Gua enggak mau udah panjang-panjang. Kalau bahasa Cina begitu, panjang artinya sedikit. Panjang. Udah. Oh, gitu. Ya. Saya menghadap kemari ingin melapor. Wala tak tenteng, lantung tai lantung. Ngapa ada lancungnya segala? Bahasa Cina. Oh iya. Bahasa Cina kan gitu. Tadi. Wantang sida wantang jamban. Saya sebelum kemari, saya mampir dulu ke jamban. Iya. Hutu bata, tembo. Tentara Cina, tentara Cina sedang ingin membangun tembok. Nyusun bata. Iya. Hutu, lo karang. Bagaimana pendapat raja? Cincung sama selamat tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kecilnya dulu di Cina, gede di Arab. Mesti tentu bahwa tentu melalui Arab. Saya terjemahin dia. Kamu terjemahin dia, baiklah. Kamu di sini dong kalau terjemahan, aku gak melihat kamu. Jadi... Vincent tau, Pak? Gue tau gak sih, mau ngerti. Bagaimana? Yang mulia. Wah, apa ini? Lumayan. Dari tadi saya pengen makan mie ayam, udah dapat kuahnya nih. Tinggal mie-nya doang nyari. Laporkan. Jadi tentara Cina itu sedang membangun sebuah tembok. Betul sekali. Untuk apa dia membangun tembok? Cina mau, Cina coba. Itu urusan dia. Kucingnya tak mau. Aku jadi bingung. Kenapa dia rusuh sih? Ya, kita ngomongnya biasa. Barangkali orang Cinanya nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, saya terimain. Oh iya. Tapi jangan emosi, kan kita ngomongnya pelan-pelan. Saya sendiri tidak tahu. Cici tak mau deh, mau. Kita mau di sini mau glodok kan? Kenapa kamu tidak tahu? Ini di glodok. Jauh amat. Saya sudah menangkap seseorang. Cici tak mau deh, perasaan sama aja begitu. Kamu itu mulu. Cici tahu. Saya sudah menangkap seseorang. Bawa kemari. Prajurit. Hei. Ini dia? Nggak tahu. Ini orang-orang Cina apa orang gila tanah kusir ya? Hei, kamu ini, Paruka. Dia mata-mata dan berhasil kita tangkap. Tolong. Ini yang suka pijit refleksi belakang. Oh. Kenapa begini? Kamu kenapa? Hah? Bertentangan melawan saya dan sekarang sedang membangun tembok. Paduka, dari tadi kita ngobrol, ada yang ngeliatin kita aja. Tuh. Lu kan saya dalangin, Mbak. Kalau nggak masuk cerita, ntar saya protes. Iya. Di sini diinterogasi. Kamu saya interogasi. Nama siapa nama? Abdul, Pak. Ini mata-mata umur. Mana sih? Eh, Cina masa Abdul. Hah? Cina Abdul. Tong sampah. Abdul tong sampah, Pak. Umur berapa? Yang
di kampung, apa yang di kota, Pak? Nomor ada dua. Nomor ada dua? Gimana ceritanya? Yang di kota. Kalau yang di kota, Pak, itu 25, Pak. Jenis kelamin? Nah, ini yang masih dipertanyakan, Pak. Jadi kamu jelasnya perempuan apa laki? Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, Pak. Oh, berarti nggak jelas? Bapak, emang jelas, Pak? Saya juga nggak. Eh, Pak, sini. Apa? Pak, bibi binatang, binatang apa? Dari kecil, begitu lahir, udah kelihatan tua. Binatang dari kecil udah kelihatan tua. Baru lahir udah kelihatan tua. Binatang apa, Pak? Monyet. Sasala. Udah. Sasala. Kucing. Sasala. Apa? Tapi. Udang, Pak. Kok udang? Orang bongkok. Hei, binatang apa? Binatang apa yang dari kecil sampai gede nggak bisa nerima orang mau ngomong apa? Binatang budak. Salah. Binatang iseng aja dia itu. Salah. Binatang apa? Monyet. Kok monyet? Nah, tuh kan komplain. Akhirnya setelah menanyakan penduduk, Raja Mongol mempunyai ide. Ia akan menyamar sebagai ahli bangunan, jadi tukang ikut membantu pembangunan tembok Cina. Dengan maksud malah untuk meruntuhkan tembok tersebut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap 28. Qin Shi Huang meneruskan pembangunan tembok besar ini yang terbengkelai. Dengan maksud untuk menahan gempuran tentara Mongol. Namun sampai siang begini belum juga tukang-tukangnya pada ngumpul. Sehingga membuat hati kaisar pun gusar. Kita lihat saja langsung ke TKP. Bang Lima! Ngelihat keluarga kaisar saya jadi ketawa nih. Mana? Ini keluarga kaisar ya? Ini anak yang ngelelep itu ya? Oh, ini sekarang udah jadi ini. Nah, gedenya ini ya? Nah, gedenya dia pemain gitar, jadi musik. Seorang musik, musik dia. Oh, kalau ini suaminya nih? Itu suami, bapaknya si Bang Lima Perang. Bagus. Oh, ini keluarga. Hah, ini jangan. Kenapa? Hah? Nah. Masih mending. Loh kok kepalanya enggak cecet. Udah. Nyesel saya tunjukin. Masa kepala sama leher lain. Bang Lima. Ini siapa yang markirin kereta api di sini? Bukan, ini buat semen, Pak. Itu buat semen, adukan. Bagaimana, Kais? Sekarang saatnya kita bekerja untuk membangun tembok Cina ini. Oh, tapi mohon maaf. Para pegawainya lagi pada lihat crop circle di Sleman. Jadi, belum bisa datang. Nggak bisa. Kamu harus mengusahakan para kuli-kuli untuk membangun tembok ini. Tapi sebagian yang bangun ini juga lagi pada ngurusin di Mesir. Ngurusin apa? Yang pada demo tuh di sana. Macem-macem aja kamu. Tapi sebentar lagi dia akan datang. Oke. Tapi lagi chatting dulu di warnet sebentar. Tidak masalah. Jadi dia lagi ngedesain dulu tembok Cina itu seperti apa. Yang penting kamu... Saya cek dulu ya, sebentar ya. Okay. Kaisar, pembangunan ini modalnya dari siapa ini? Modal apaan? Modal bangun, kan biayanya besar ini. Ngumpul-ngumpulin koin. Jadi bisa begini. Nggak minta sumbangan gitu ya? Nggak, mau minta sumbangan ke Gayus, Gayusnya lagi sibuk. Nah, ini dia sudah datang. Loh, saya tunggu-tunggu. Iya, tadi macet. Gimana kabar? Saya... Ngalingin kamera!
ada orang. Eh, kerja, kerja. Ada tembok segede gini di tenteng. Sono, no, sono. Woi, sono, sono. Sono, sono, sono. Sudah sono, ini satu lagi sudah sono. Sini, sini, sini. Sini yang pas sebelah sini. Ini malah rusak ini. Ya. Nah, yang benar kerjanya ya. Ah, dah lama beta, enggak berjuma, mana? Mana aja beta? 6 tahun kau enggak pulang-pulang kau ke sono. Gimana, mama sehat? Apa kau di sini masih cari sumber air sini? Sumber air sudah dekat. Hah? Sumber air sudah dekat. Ini ngapa ngetok-ngetok ikutan juga ini? Sumber air sudah dekat, Kang. Eh, hey, terima kasih ya, Beta. Terima kasih. Cucu banget. Mas, malam minggu besok kosong nggak? Full? Yakin full? Nanti aku yang ngisi deh. Ayo, 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 ayo. Kerja, 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 kerja! Iya. Yeah. Kerja, kerja, kerja. Iya. Yeah. Saya sini panglima. Kerja. Kerja! Mau kaisar, mau kaisar. Kaisar. Udah lama ngontrak sebelah. Kok nggak kenalan sama tetangga lama sih? Baru aja. Hmm? Baru aja. Udah lama? Udah lama saya. Pain gak kamu istri saya? Masuk! Udah punya suami. Aduh, ganggu-ganggu. Marahin orang enak aja, kontrakan bayar! Papi, sini! Apa, nak? Uang kontrakan, bayar! Oh, istrinya. Enak aja nggak nyetor apa-apaan. Di sini Kaisar Mongol menyamar sebagai kuli bangunan bersama juga dengan anak buah. Kenapa yang dipatahin? Hei, disusun. Kok dipatah-patahin? Bikin tembok Cina, malah dipatah-patahin. Itu kekuatan saya. Dipasangin, malah atraksi. Itu kerja bagaimana sih? Gak pernah benar. Emang gak pernah benar ya orangnya. Mas, cepat, 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 cepat. Sebentar, biar adukan semennya cepet ya. Ya. Mesin molennya dinyalain dulu ya. Mesin molennya sebelah sana. Oh, kira-kira ini. Masa Kaisar mesin molen? Maaf, maaf. Ini bukan mesin molen. Apa, Pak? Apa? Mesin bubut. Oh. Ayo, 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 ayo. Kerja yang benar. Itu bagaimana kerjanya? Bentar, Bu. Tenang aja. Kayak laki dipanggil Bu. Oh iya. Lu makan apa? Hah? Ketawa. Lu makan kacang. Kacang. Ayo kerja mana? Sule, mama bilang kalau mandi yang bersih sayang. Oh, sabun. Sabun. Gede banget sabunnya. Ini gimana? Yang benar, yang benar, yang benar. Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Ini mau dibikin berapa pintu, Pak? Hah? Mau dibikin berapa pintu? 4 pintu, 2 lantai aja. Oh, iya. Jangan pakai jendela ya? Iya. Hah? Oh, luarnya gimana dong? Jangan lewat pintu, nggak usah pakai jendela. Pintu, iya, iya. Kamar mandi setengah aja, setengah. Itu kayaknya nggak benar, itu nggak benar, itu nggak benar, itu. Kita harus berencana untuk menghancurkan tanya itu. Aku juga berpikiran yang sama. Apa yang terjadi? Herman, andai saja bisa terjadi. Tentu sekali.
kita kemari adalah untuk menyusup. Ngomong apa kalian? Kenapa aku tidak diajak-ajak? Aku kan lagi ngomong berdua sama om ini. Jangan ikut campur. Betul mau bawa toge. Ayo kerja. Ya, kita hancurkan aja. Nah, kerja. Kerja. Hancurkan. Ayo kerja. Kerjanya susah amat sih. Ini apa-apaan ini? Ini yang benar. Kerja apa ini? Tuh, marah dia. Maksud kamu apa kerja kayak begini? Hah? Hah? Katanya mau ke Cibodas. Cibodas. Aduh, Cibodas bagaimana? Ini tempat keramas. Ini masa nggak benar-benar bangunnya? Ayo. Dulang lagi. Iya. Udah, kita bikin asal-asalan aja. Sebentar. Bagaimana, Perdana Menteri? Tuh kan, sebentar. Menurut Wikileaks. Wikileaks? Apa Wikileaks? Bocoran. Oh, bocoran. Bocoran. Ini ada penyusup. Penyusup. Jadi penyusup kalau... di Twitter. Koran. Koran berapa, Pak? Berapa, Pak? Ada berita apa sekarang? 15.000, Pak. 15.000. Koran apa ini, Pak? Bagus ya. Ini poster, Pak, bukan koran. Poster. Bapak salah, Pak. Kalau Bapak bilang poster. Ini koran. Koran dari mana? Tanya aja tuh dia. Pak, ini koran apa poster, Pak? Coba, ini asli nggak, Pak, gambarnya, Pak? Muka aku pewet-pewet begitu. Siapa sih ngedit nih? Asli palsu. Asli palsu. Aspal. Mau kemana? Sini. Belum minum obat juga kamu. Melaporkan. Iya. Bagaimana, penyusup. Bagaimana Perdana Menteri? Jadi itu sekarang musim banyak yang palsu. Ada akun palsu. Barisannya sudah siap? Ini ada pekerja palsu. Barisan sudah siap? Jenazahmu diberangkatkan. Ya. Sebentar. Jangan diberangkatkan dulu. Kenapa? Kuburannya belum segal. Panglima! Hai! Sini. Hah. Ini Perdana Menteri bilang bahwa di sini ada penyusup. Ada penyusup. Siapa penyusupnya? Penyusup. Penyusup itu... Ini tau pasti gak? Penyusupnya. Tahu gak artinya penyusup? Apa itu? Orang yang bikin sup. Penyusup orang yang bikin sup. Nah, Roy. Hei! Sini. Meh. Hah? Meh. Wah, iya. Ya. Udah tadi mah dalam. Makasih ya. Mengetahui rencananya terbongkar, Raja Mongolia pun melarikan diri. Namun apa yang terjadi? Ia melarikan diri sambil menculik Perdana Menteri. Culik! Gue diculik! Culik! Ambil! Wah, dia kabur! Ini dia, ayo. Kaisar dan. Ini ngapa? Ngapa Kaisar pontang-panting?
apa ya? Udah. Perdana Menteri Li Shi pun diculik oleh Raja Mongolia. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Ora Opera Panjabo. Pacar Mongol yaitu Putri Yuan sedang menjagai tawanan yang dari kerajaan Cina. Menanya-nanyai, sedangkan tawanan ini berusaha untuk membebaskan diri dengan merayu Putri Yuan. Langsung saja kita lihat di TKP. Ayo. Tempat duduk saya karena raja lagi nggak ada. Jadi saya yang duduk di sini. Kok masih duduk di sini? Mepet-mepet aja di sana. Kalau raja nggak ada itu enak. Saya sini. Sudah dua kali pak saya. Dua kali jatuh pak. Putri. Bapak siapa pak? Ya. Bapak siapa? Gembel. Ah, kayaknya kenal. Saya mau kerjain malah. Putri, tolong saya dong. Sel, lepaskan dari sini. Sian, anak-anak saya belum bayar pada bayaran sekolah. Enggak. Hah? Saya itu enggak bisa dirayu. Jadi kamu tetap tahanan di sini. Rayu. Pakai puisi. Pantun. Bagaimana? Hah? Pantun aja. Buah pepaya ada di pohon. Diambil sama Haji Kempet. Artinya? Haji Kempet bagi-bagi sama tetangganya. Cerita apa pantun? Gagak, itu mah cerita. Pantun. Ya gimana? Contoh. Coba pantun gimana? Ambil pepaya. Jadiin rujak. Jadiin rujak. Pakai sambal pedes banget. Itu juga bukan pantun, Dalang, bukan. Coba yang benar. Beli pisang di Tanah Abang. Masih ada gak ginari ya? Udah tutup. Pagi. Makan nasi uduk di Tanah Abang. Masih ada apa ginari? Kalau yang malam sate. Beli sate di Bang Saman. Bang Saman pulang kampung nggak dagang. Pulang kampung. Nggak jadi. Karena pulang kampung. Mukanya kasihan banget ya. Coba lihat ke kamera, mukanya tuh kasihan banget. Akhirnya Putri. Karena kasihan, Putri Yuan pun membebaskan tong sampah. Kalau dibebasin kan harusnya dibuang ya, tong sampah kan? Enggak, dibebasin aja, kasihan. Makasih ya, kamu udah bebasin aku. Lagunya yang lebih slow lagi dong, yang lebih merenyuh lagi gitu. Saya udah gak tahan nih. Sedih. Biar kamu nangis. Lagu kematian dong. Ya udahlah, kamu boleh aja. Makasih. Cuman gitu aja makasihnya. Kebalik. Yang ditawan siapa? Lagi kaisarnya nurut. Tuan, pas banget mundurnya. Mundur lagi. Bapak, Tuan. Mau lihat pertunjukan, Pak? Iya. Sini, Pak. apa? Di dalam, Pak. Pertunjukan apa? Sihir. Nyewa dulu. Berapa ini sejamnya? Ya. Jamnya berapa? Sejam 60 menit. Ayo masuk. Oh iya. Sejam 60 menit. Harga maksudnya. Harganya. Maksudnya harganya. Dicatut dulu. Ayo cerita. Gak jadi pertunjukannya? Ada. Kamu mau ngapain? Anakku, kenapa kamu lepaskan dia? Sian, lihat mukanya udah babak belur gini, anaknya belum makan tahu, seminggu kasih. Sian, Pak, saya udah belur-belur, Pak. Babak belur? Kalau orang kakak kan nggak bisa ngomong babak belur, Pak. Itu bisa. Itu contoh, Pak. Lihat tuh aku digoda-godain sama dia.
Kamu aja. Itu aja marah. Kalau bisa, kenapa harus kena gua sih? Papa tidak suka kamu melepaskan tawanan kita. Itu sama saja kamu sudah mengkhianati Papa. Kasih tahu, Pa. Kita sudah membesarkan dia dari kecil. Dari anak kecil. Lu mamanya. Lu mamanya. Lihat, Papa sudah membawa tawanan dari Cina. Ayo, besok mau ulangan. Ayo. Wah. Ngapain? Timbang dulu. Salah ya. Udah deh, Pak. Pokoknya aku mau ngeluasin dia aja. Tidak bisa. Papa tidak setuju kamu melepaskan dia. Atau begini nih, Jis. Ayo pada belajar. Besok kan tes ya. Iya. Ayo, jadi siapa yang tes urinnya lulus, Bapak senang. Sama juga tinggal dibalik doang. Dibawain itu buat. Cerita. Anak-anak, Papa beli petasan. Aduk ya. Ditiup. Kem. Pasan ditiup. Anu deh. Pasan kan diledak. Iya. Lagi pasan kalau ditiup itu gelembung bukannya kempes. Amin nih orang. Wah. Wow. Kenapa? Otaknya setengah. Oh. Jangan main bebasin aja dong, kita udah nangkapnya capek-capek. Capek-capek deh. Raja Mongol, lepaskan tawananku. Biar aku yang hadapi Raja. Hadapi dia. Kalau dia ditawan, nanti tidak ada yang mendeteksi video-video dan juga gambar-gambar. Ya, tapi kau juga telah menawan dia. Siapa? Maksudnya saya. Lawan. Iya. Sonlah. Telurang mah sonlah. Oh ya, oranglah. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Tadinya saya tidak berani, tapi saya memberanikan diri. Bagus. Kenapa saya masuk sini? Kenapa? Suruh mah kreatif di belakang. Jadi kamu mau melepaskan Roy Sukro ini. Palsu. Roy. Enggak, di sini dia palsu. Perdana Menteri Lisi. Perdana Menteri. Kalau kamu ingin melepaskan dia, langkahi dulu mayat saya. Ayo, silakan. Ayo. Jadi mayat dulu dong, ntar jangan ngatain. Weh, ikhlas banget nih orang. Berantem dulu. Ayo. Ayo, Papa. Ada tamu, ayo. Ada tamu. Waalaikumsalam. Mau ngasih undangan, Pak. Siapa yang meninggal? Hah? Pak, kalau undangan itu bukan yang meninggal. Kalau meninggal namanya Hoim. Hoim. Hoim apa sih? Ah, Hoim ah. Itu undangan gimana? Undangan. Main kabur aja. Berantemnya ditunda dulu. Karena kita tadi sudah minta pemirsa untuk kirimkan foto lewat email. Sekarang kita lihat. Coba tolong Pak Roy diteliti ini asli atau bukan ini. Foto-foto yang dikirimkan ini. Udah duduk aja di sini dulu. Wah. Ya. Asli. Wah. Asli. Ini, Pak. Asli. Oke. Okay. Saya juga tahu kalau ini asli. Ini saya tahu ini. Yang pemirsanya yang mana ini? Yang baju hitam, Pak. Oh. Yang baju putih Andre sama ini. Ini di sini nih. Enggak, ini bukan Sule ini. Nih. Asli. Terus. Ya, dari siapa itu ya? Andre, di mana Andre? Itu di situ. Nah. Ajis. Iya. Betul. Asli. Bagus. Asli, ya. Bukan rekayasa. Ya, silakan kiriman dari SD 6 Petang. Waduh. Andre. Cakep ya. Ya, bagus gambarnya, pemandangan. Pemandangan apa? Pemandangan. Itu ada anak kutub itu. Ini ada Ariel nih, kayaknya palsu deh. Hah? Ini orang kayak lagi nahan ulas ini. Itu Ariel itu. Meragukan. Meragukan? Meragukan. Ya, lanjutnya.
Ya, selanjutnya ini gambar dari SD 0. Dan yang motret pasti lahirnya bulan Juni. Kenapa? Kok bisa? Namanya, namanya Yuniesi. Oh iya. Oh iya, betul loh. Gimana ini? Ini asli ya, berdua nih. Asli. Oh. Asli. Ayo, yang ada di dompet itu ya. Biar. Ada di dompet? Kacau. Mana dompetnya? Hah? Ada di belakang. Ada lagi? Yang ada di dompet cewek. Ah, ini juga. Oh, yang ada di dompet sama. Cewek juga nih. Masa nih cewek murah banget. Wah, ini juga ada yang dompet tadi. Dia semua dia nih. Dia lagi nih. Ini dia lagi. Orangnya sama lagi. Menang. Wah. Oh. Ini sih. Ini jelas palsu. 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 Digedein, tolong ya. Digedein tuh, tuh, tuh. Main timnas ini. Wah. Ini. Betul. Ini Serai nih. Ini yang motret pasti anak pertama. Oh, itu lihat, lihat. Ah, ini palsu. Palsu. Ayo kan direkayasa, bisa. Nanti mau bikin asli, orangnya asli. Ini bikin asli nanti. Itu siapa itu yang pojok sono? Sendirian itu siapa? Manusia penuh kesalahan. Ya, next. Sus. Habis. Oh, sudah. Oke. Okay. Nanti pemenangnya kita akan umumkan di OPJ. Dalam, layarnya asli atau palsu? Ini, asli. Asli. Kalau palsu. Woi, jangan. Ya, ya. Oke. Sekarang sudah diumumkan. Ya. Selanjutnya yang menjadi pemenang adalah... Gak pake pemenang. Nah, enggak, gak ada pemenang. Emang lombok? Enggak, itu apaan? Hah? Itu apaan? Undangan. Ronde. Ronde di ronde. Ya, yang menang ternyata belum diumumkan sekarang. Ya, insya Allah di lembaran tahun depan. Gak ada pemenang, ini kan kita minta partisipasinya aja untuk mengirimkan. Ya. Emang lomba bagus-bagusan foto apa? Ya, itu dia. Ayah. Hah? Siapa? Oh, culik. Aku culik. Enggak mau. Cengong. Ya udah aku pulang. Ya. Culik. Cuilan Seng berhasil membawa lari Putri Yuan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang Live. Di pertempuran antara tentara Mongol dan Cina. Tentara Mongol bermaksud membebaskan Putri Yuan yang diculik oleh Panglima Perang Cui Lan Seng. Kita lihat saja langsung mereka di TKP. Lah. Eh, perang. Pada kagak mau perang apa ini? Eh. Woi. Ayo berantem sini. Mami, mami bebasin aku. Kenceng banget ya ini tangannya. Biasa dia megang. Pegangin. Mami. Aku udah pegang siapa? Gak muat saya tangannya. Coba, coba mbak. Dia mah satu tangan bisa. Tuh kan gak nyampe. Ya udah aku pegangin diri sendiri. Oh. Mana lainnya? Mana lainnya? Plongak, plongok. Ngomong apa ngomong? Main tinggal-tinggalin aja. Nih. Saya sudah mendapatkan sandraan nih cewek satu. Oke, bagus. Eh? Top, top. Udah, nanti kalau di saat dia menyerang sini, minta nanti Roy Suryo untuk sini. Suruh ngapain Roy Suryo? Ya, barter. Oke. Sama Panglima... Sama Menteri? Ya. Saya mau ngebeca dulu bentar. Senang. Kayak yang di lampu merah, Le. Naik motor. Sudah mau diapakan ini? Ya udah kan buat barter, tunggu aja mereka. Oh, lepaskan putriku. Eh, ini kok samaan? Hah? Hey. Sono.
sini. Sini. Kita baris. Kenalkan, kami dari Smash. Kamera, kamera. Ini kesini, Nung. Ini kan musuh. Kesana lah. Kamu sini. Oh iya. Eh, anak buahnya suruh berantem dulu nih, perang. Hah, lawan. Manggil. Siapa? Main manggil-manggil aja. Hei, hadepin. Lepaskan putriku, kalau enggak kita bertempur. Maju. Bosnya dong. Hei, lu. Ayo. Ayo. Eh, panglima perang lawan gua. Ayo. Tembak belum jadi. Main tabrakan, mau lari ke sana dia. Aduh. Hebat, hebat. Anak buah tolol. Sudah, akhirnya tentara Mongol mengundurkan diri dari pertempuran. Tidak berhasil menembus tembok Cina yang dibangun oleh tentara Cina dan juga Kaisar Qin Shi Huang. Untuk acak kata yang kemarin, kata-kata yang tepat adalah ma. Ngapa? Ngapa? Baru nyampe. Orang udah baru nyampe. Acak kata atau susun kata yang kemarin adalah kata-kata yang tepatnya adalah mau dibawa kemana hubungan kita. Pemenangnya adalah nih, ada. Iya, iya. Sambil naik motor. Sambil nutup. Ya, udah nutup ya gini. Ayo, sini. Di sana gunung, ayo. Di sana gunung. No. Di sana, wah itu yang nyala itu. Iya. Di sana gunung. Di sini gunung. Di sana laut. Ngacak aja. Di sana, ikutin ya. Ntar, saya dulu. Di sana gunung, di sini gunung. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung, ladalah dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Pasti tetap kita nanti ketemu lagi di Opera Panjovo.